kita solasi, kita jadikan satu menggunakan lakban hitam, menggunakan sumbu pretekan. Guys, video iki arep awet 5 detik gas dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman, kembali lagi di channel Yuga Gembul, channel pemberitaan duniawi. Malam ini spesial malam lebaran ketupat, kita mau eksperimen menyalakan basoka romeng candle 1,95 sekaligus. Jadi 5 kita jadikan 1, kita nyalakan bersama menggunakan sumbu. Seperti apa reaksinya, seperti apa keseruannya, sebelum dimulai jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya, share ke teman kalian yang suka nyumet percon, dan jangan lupa juga follow Instagram Yuga Gembul Official. Gak usah lama-lama, langsung saja kita lihat videonya, check it out. Oke teman-teman, jadi percon yang akan kita nyalakan malam ini adalah ini, romeng candle paling besar guys, ukuran 1,9. Ini shotnya ada 8, kita nyalakan 5 ya. Ini sudah ada 1, ini ada 2, nanti kita nyalakan bersama. Ini ada 3, lanjut, ini ada 4, dan ini yang terakhir ada 5 guys. Jadi kalau 5 dikalikan 8 shot, nanti totalnya ada 40 tembakan romeng candle 1,9. Sebelum kita nyalakan, kita susun terlebih dahulu, kita jadikan satu menggunakan lakban agar bisa menyala secara bersama. Let's go. Oke, kita lakban dulu guys, kita jadikan satu ini. Yang bawah juga kita satukan terlebih dahulu. Lanjut, kita lakban semuanya. Ini agar kuat guys. Lagi, mantap sekali ini. Lagi guys, kita lakban, kita putar-putar pas nih pokoknya, belum bercana tetap. Oke teman-teman, sebelum kita menyalakan basoka romeng itu 1,9, kita nyalakan dulu ini mercon telur dino pretek. Ini ada 5 pak, kita nyalakan semuanya. Siji, loro, telu. Ini kretekannya warna-warni guys, 5 pak kita nyalakan sekaligus, mantap sekali ini. Siap kita nyalakan, semoga berhasil menyala semuanya. Telur dino pretek 5 pak. Oke teman-teman, langsung saja kita nyalakan mercon pretekan telur dino 5 pak sekaligus. Sampai saya lebaran ketupat. Sudah menyala. Selanjutnya kita nyalakan mercon tikus 2 pak sekaligus guys. Kita jadikan satu ini, kita nyalakan secara bersama. Tikus tor, ini satu pak isinya 20, kalau 2 pak sama dengan 40 tikus tor. Kita nyalakan secara bersama guys, kita susun berhadapan-hadapan dan bisa makan bareng. Nah, guys, mantap pol ini. Siap kita nyalakan, let's go. Semoga berhasil menyala. Langsung saja kita lihat. Dan ini masih sisa 2 peluru pelontar, yang satu warna kuning, satu warna hijau. Yang kuning ini lebih kecil guys. Langsung saja kita masukkan ke dalam pelontarnya. Siap kita nyalakan ini, malam lebaran ketupat. Top, kita nyalakan guys. Sudah menyala. Kita lihat reaksinya ini. Pelontar romeng candle warna kuning, siap peluncur. Selanjutnya ini ada peluru pelontar romeng candle warna hijau, kita masukkan ke dalam pelontarnya guys. Siap kita nyalakan ini. Selanjutnya nanti kita nyalakan basoka romeng candle 1,9 terbesar. Sudah menyala. Kita lihat. Siap meluncur pelontar warna hijau, let's go. Dan ini penutupnya, romeng candle 1,9, kita buka dulu guys. Kita unboxing. Sumbunya kita jadikan satu menggunakan sumbu pretek yang panjang. Bisa makan bareng. Ini satu romeng candle sumbunya 2 ya. Harus digabungkan dulu ini guys. Oke, kita pasang di sini guys. Ini sudah saya pasang patok di sini. Nah, baru kita lakban. Ben gak ambruk.
mantap sekali. Harus kuat ini tagannya. Lanjut kita padatkan, guys. Di benjak guling kok. Mantap, tinggal kita pasang sumbunya dan siap kita nyalakan. Selanjutnya kita pasang ini sumbunya. Kita jadikan satu menggunakan sumbu pretekan. Oke, sampai kelimanya jadikan satu. Sudah siap kita nyalakan ini, guys. Semoga berhasil menyala. Spesial lebaran ketupat, kita menyalakan bakso karoman kandil 1,9 terbesar. Let's go. Oke, guys. Kali ini kita menyalakan bakso karoman kandil 1,9. Kita lihat view-nya menggunakan drone. Kita terbangkan dulu ini, guys. DJI Mavic Air mengudara. Oke, teman-teman, drone-nya siap kita terbangkan. Kita rekam terlebih dahulu. Oke. DJI Mavic Air siap mengudara. Let's go. Siap kita nyalakan Basoka Roman Candle 1,9, bosku. Sudah menyala. Kadel 1,9 penutup lebaran ke tempat. Mantap sekali. Next video kalian mau request apa? Tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. See you, bye.